Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Kami sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa, kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka, apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian, kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan dan memang manusia bersifat tergesa-gesa dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka Bacalah kitabmu Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui maha melihat dosa hamba-hambanya barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya di akhirat. Neraka jahanam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas bagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya. Dan lebih besar keutamaannya, janganlah engkau mengadakan tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina, dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya." sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu jika kamu orang yang baik maka sungguh dia maha pengampun kepada orang yang bertaubat dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya. Kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zolim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat. Sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran. Penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah. Maka, apakah pantas tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah Kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Katakanlah, Muhammad, jika ada tuhan-tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia maha penyantun, maha pengampun. Dan apabila engkau, Muhammad, membaca Al-Qur'an, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Atlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu, mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Dan mereka berkata, "Apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?" "Katakanlah, Muhammad, jadilah kamu batu atau besi." Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, "Siapa yang akan menghidupkan kami kembali?" Katakanlah, "Yang telah menciptakan kamu pertama kali, lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, 'Kapan kiamat itu akan terjadi?' Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat." Itu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja. Kamu berdiam di dalam kubur, dan katakanlah kepada hamba-hambaku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Benar, sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka, sungguh. Setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu, Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Katakanlah, Muhammad: "Panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya." Orang-orang yang mereka seru itu. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya. Melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat tetapi mereka menganiaya unta betina itu dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum dalam Al-Qur'an, dan kami menakut-nakuti mereka. Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali Iblis." Ia, Iblis berkata. Apakah aku harus bersujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah? Ia, Iblis, berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih Engkau muliakan daripada aku? Sekiranya Engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil." Dia, Allah berfirman, "Pergilah." Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki dan bersekutulah dengan mereka. Pada harta dan anak-anak Lalu beri janjilah kepada mereka Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka Kepada mereka Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku Engkau iblis Tidaklah dapat berkuasa atas mereka Dan cukuplah Tuhanmu Sebagai penjaga Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu Agar kamu mencari karunianya Sungguh, dia Maha Penyayang terhadapmu. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya, dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur. Maka, apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun. Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami, dan sungguh. Kami telah memuliakan Anak Cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya. Mereka akan membaca catatannya dengan baik. Dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini. Maka di akhirat dia akan buta. Dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad. Dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia, dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati, dan engkau, Muhammad, tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Dan sungguh, mereka hampir membuatmu, Muhammad, gelisah di negeri Mekah karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan. Atas ketetapan kami, laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula solat subuh. Sungguh, solat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, Muhammad: "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap." Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zolim, Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya Dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong, dan apabila Dia ditimpa kesusahan, niscaya Dia berputus asa katakanlah Muhammad Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh katakanlah Ruh itu termasuk urusan Tuhanku sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit dan sesungguhnya jika kami menghendaki Niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, karunianya atasmu Muhammad sangat besar. Katakanlah, Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Dan mereka berkata, "Kami tidak akan percaya kepadamu, Muhammad." Sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan. Atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami, atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Katakanlah, Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya Kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Katakanlah, Muhammad. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia, dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu, dan tuli, tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat Kami, dan karena mereka berkata. Apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula, menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati, atau dibangkitkan bagi mereka? yang tidak diragukan lagi maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran katakanlah muhammad sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat tuhanku niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya dan manusia itu memang sangat kikir dan sungguh kami telah memberikan kepada musa sembilan mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel, ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir. Dan dia Musa menjawab, Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu Kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata, dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa. Wahai Firaun, kemudian dia Firaun hendak mengusir mereka, Musa, dan pengikutnya dari bumi Mesir. Maka Kami tenggelamkan dia, Firaun beserta orang yang bersama dia seluruhnya, dan setelah itu. Kami berfirman kepada Bani Israel, "Tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya Kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur, dan Kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran, dan Kami mengutus Engkau, Muhammad, hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan." Dan Al-Qur'an Kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan Kami menurunkannya secara bertahap. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Qur'an atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka Mereka menyungkurkan wajah, bersujud, dan mereka berkata, "Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi." Mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah kusuk. Katakanlah, "Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia." Mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu, dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan Dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan." Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.